Good morning, balik lagi sama gue Jawa. Ngomongin uji coba MRT Jakarta dari tanggal 12 sampai 23 Maret 2019. Oke, sekarang hari ke-7, uji coba MRT tanggal 19 Maret 2019. Bini gue dapat kesempatan buat naik MRT gratis. Jam operasionalnya itu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang gue serahin video ini ke bini gue. Karena gue gak bisa ikut, ada alasan gue banyak kerjaan di kantor yang gak bisa gue tinggalin. Oke, langsung aja lu lihat perjalanan bini gue. Hai guys, kita hari ini mau kemana, Bu? Nyobain MRT baru. Coba lihat dong baju kita, Bu, sama gak? Keren gak kita? Keren dong. Iya. Blok A ya, Pak? Blok A ya. Oh, kita berarti ya. Ke stasiun MRT yang di Blok A ya? Betul. HI. HI. KTP ya? Parpet. Oh. Jangan apa ini? Kamu juga. Ini yang pulang. Jadi pakai barcode terus nunjukin di mana dia kan? Setelah tanggal 24 ini persediaan. Tadi kita checking itu dulu tiket ya, Bu? Ya, iya. Di lain bisa sampai sore. Ternyata dijadwal gitu. Ini kita ke Lebak Bulus. Luas banget ya, Bu. Keren. Ini tujuan kita ke Bundaran HI. Berdirinya mesti di zona kuning, jangan di hijau, karena lah pintunya sensor ya, Bu. Sensor, kalau kita dekat sama sensor nanti keretanya akan terhambat atau tidak jalan. Sepi banget. MRT ada jamnya dari jam 10 sampai jam 12 ya, Bu. 10.19. Kita berangkat 10.20, sangat on time. Kita sedang menantikan MRT kita. Tara. Tapi ya. Kejar kami ya.
Pak, kita kalau keluar luar beneran lagi. Kalau tidak bisa ibu cari, ibu ada tiket baru. Tidak bisa ibu masuk lagi. Gak beli apa tiket itu gak bisa langsung. Gak bisa. Itu kita langsung pindah ke situ, kita langsung pindah ke iya, tapi ibu kan mau keluar dulu, mau keluar tahu anak-anak yang nggak punya tiket keluar. Anak-anak bisa langsung ngambil sampai di Bundaran HI. Kita mau lihat dari mana. Dingin emang. Ada AC-nya di sini. Di bandara ibu merasa dingin-dinginnya. Basuh, boro-boro, panas. Ini sih gokil, yang dateng banyak, ada Putri Indonesia, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerja Umum, Menteri Keuangan, dan Jenderal Polri. Nah, ternyata di situ juga ada Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, yang jajal MRT juga. Rutenya dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus. Putri Indonesia yang kemarin. Antusias masyarakat berebutan foto sama Jokowi itu sih gila banget sih. Gue excited banget karena teknologi di Jakarta udah mulai maju, kayak negara-negara berkembang yang udah duluan punya MRT. Ya semoga aja Jakarta bisa ngurangin macet karena banyaknya kendaraan. Ini aja, siapapun presidennya, gue cuman punya harapan satu, Indonesia bisa lebih maju dan kurang-kurangin aja korupsinya. Kasihan rakyat kecil. Gitu aja vlog MRT Jakarta hari ini. Thank you for watching. Have a nice day. Wassalam.